Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di tepi pantai Dusun Batu Taku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, di mana saat ini warga pesisir, khususnya di Desa Onang ini, sedang melaksanakan kegiatan tradisi kebudayaan, tradisi budaya lokal di Majene, di Desa Onang, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha besok tanggal 10 hari Minggu 10 Juli 2022. Ini adalah tradisi tiap tahun diadakan oleh Desa Onang. Saat ini sudah mulai berkumpul perahu maupun kapal-kapal yang agak besar dan beberapa warga turut bergembira merayakannya. Baik, kita sebentar kita akan lanjut. Ini baru di pinggir pantai guys, di Desa Ona. Nah, kita lihat kapal-kapal atau perahu yang ada di sana sudah mulai siap-siap di tepi pantai. Namun saya beberapa perahu sudah berada di laut guys. Nah, saat ini memang ombak agak tinggi memang. Kalau kita ada di pinggir, dia akan, ini saya sudah bahasa juga. Nah, kita akan start dari Dusun Batu Taku, Desa Onang, dan kita akan rutenya sampai di Desa Bulidang, yang juga masuk kawasan Kecamatan Tubo Sendana. Anda lihat ombak di sana yang di dekat Batu Taku. Disebut Batu Taku karena memang ada batu itu di sana yang dianggap sebagai juga keramat guys warga di sini. Katanya sih dulu orang takut ya. Nah, saya berada di perahu sandek ini 1 2 3 4 5. Ya, terdiri dari 6 orang karena muatannya memang tidak terlalu banyak. Kita lihat ombak ini sudah naik karena sekarang pukul 4 ya. Tradisi biasanya dilakukan jam 4 atau sesudah asar. Kita lihat kabut ya, sudah ada di pegunungan di Desa Onang ini. Luar biasa itu sana kabut guys ya. Nah, ini ombak, kita lihat ini menandakan bahwa ombaknya tinggi. Bisa dibilang dimuat sampai 6 orang, itu bisa sampai ya 2 kali lipat tadi, kurang lebih 200 orang. Kita lihat antusias, ada juga anak-anak dan orang tua yang ikut. Nah, ini perahu-perahu sandek yang sudah berada di Batu Taku. Kita sudah lihat berjejer. Kalau tahun lalu 2021 itu di Idul Adha itu juga ratusan. Bahkan di tahun sebelumnya yaitu 2020
sangat banyak peminat atau warga yang antusias mengikuti tradisi budaya ini menyambut Idul Adha atau Lebaran Haji. Semua perahu-perahu sandik, nelayan-nelayan dan baik ibu-ibu anak-anak juga turut menikmati perjalanan rote dari Dusun Batu Kako, Desa Honang menuju Desa Ulidang yang akan kita tempuh di sana, guys. Sangat jauh, ya. Kita mutar dulu, guys, karena kita akan menikmati saja keindahan alam di sekitar Desa Honang ini, Kecamatan Tugu Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sekarang sudah berkumpul dan beberapa perahu sandek, jenis sandek, di Mandar disebut perahu sandek karena di ujungnya runcing. Ada juga yang runcing di belakang, kuritan dan maupun di haluan. Tapi sekarang kebanyakan kita lihat sandek ini yang di depan sana runcing, ya, yang di depan dan di belakang dibiarkan lurus saja. Sekalipun malam takbir mestinya sebentar, namun mungkin karena kesibukan besok sehingga selalu tradisi namanya menyambut, ya, maka disambut sebelum hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, tetapi di desa ini tradisi ini biasanya di menjelang Idul Adha dilaksanakan. Nah, tentu sajak semarak budaya ini patut kita semangati untuk melestarikan tradisi ini karena di dalamnya juga mengandung nilai-nilai keislaman. Kita lihat banyak perahu-perahu yang sudah bergabung dan perjalanan ini akan panjang karena kita akan menempuh. Sementara di depan kita lihat kabut itu menandakan gerimis. Kita lihat di langit sudah agak mendung. Nah, ini ya, memang dari tadi di perjalanan kami dari kota Kabupaten Majene atau Kota Tua Majene itu sudah hujan. Nah, sementara di sini sudah kabut dan di depan kita lihat, saksikan gerimis, ya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat kasat mata, semua peserta yang ikut tradisi budaya menyambut Ramadan ini, menyambut Idul Adha ini 1443 Hijriah, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah ini adalah ratusan peserta. Thanks for watching. Like and subscribe. Comment, share. Allahu Akbar.
Ombak sudah tinggi dan memang di waktu timur biasanya ombak itu sudah naik di saat sore, dan kita lihat bagaimana ombak ini gelombang ombak ini mempermainkan perahu-perahu kecil. Kita lihat antusias masyarakat, banyak yang mengikutinya. Kasat mata kita lihat ada menariknya yang kita bisa lihat, begitu banyak perahu-perahu jenis sandek mini ini, namun tak satu pun yang bersentuhan atau bertabrakan karena mereka sudah pengalaman di laut untuk jaga jarak perahu. Jangankan manusia jaga jarak di era pandemi COVID, perahu pun bisa jaga jarak. Nah, ini di belakang kita sangat banyak sekali, ratusan kapal kecil ini ditambah dengan manusia yang ini kita sudah berada di Desa Ulidang. Nah, ini di rute terakhir. Jadi dari Desa Onang atau Dusun Batu Tako menuju Desa Onang yang sama-sama dari Kecamatan Tubo Sendana. Kita lihat masyarakat ini itu gembira dan bahagia menyambut datangnya Idul Adha 1443 Hijriah atau Lebaran Haji ya. Sambutan warga Desa Onang untuk menyambut hari besar, hari raya Idul Adha atau hari Lebaran Haji. Thank you.
Ya, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Lebaran Haji atau Idul Adha pokoknya 3 itu ya. 10 Juli 2022 dari Desa Unang, Kecamatan Tugu Sedana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Perjalanan sudah hampir ke Desa Wida. Kita lihat suasana gerimis jatuh dari langit membuat antusiasme masyarakat merayakan atau menyambut Idul Adha ini tidak bergeming dari laut dan tetap dilaksanakan sampai ke tujuan di depan Desa Wida. Kita lihat ada juga anak-anak remaja sampai orang tua yang ikut merayakannya dengan kapal sampar. Kita tak khawatir guys di atas perahu ini yang begitu ini, padahal ombak begitu tinggi. Ya maklum karena mereka-mereka ini adalah lahir dan besar di pantai dan membuat kita juga bisa belajar dari sini tentang alam dan kondisi yang ada. Luar biasa ya. Bagaimana kebahagiaan para warga, ratusan warga termasuk perahu-perahu yang ada di Desa Unang, Kecamatan Tugu Sendana ini akan menuju Desa Unidar, Kecamatan Tugu Sendana, di mana juga akan merayakan menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan tentu saja kita semua berbahagia menyambutnya guys. Laut ini berada di tepi tebing jalan raya Trans Sulawesi dan memang desa atau daerah Kabupaten Majene ini berada di tepi pantai dan sepanjang 103 km arah ke Mamuju itu di tepi pantai dan pegunungan atau perbukitan. Sangat indah kita bisa melihatnya, luar biasa. Sekarang hujan sudah turun guys, tapi perjalanan ini masih lanjut sampai ke Desa Ulidan. Kita melihat kabut di depan dan juga suasana tetap berlangsung dan kebahagiaan masih terjadi atau terlihat. Padahal mulai hujan, tadinya memang di awal adalah gerimis. Nah, sungguh luar biasa. Nah, kita lihat yang pakai kopiah putih itu adalah Kepala Desa Unang, Kepala Desa turut serta dalam kegembiraan menyambut Idul Adha 1443 Hijriah ini yang mungkin masih panjang karena Desa Unang. Sekarang sudah hujan turun, luar biasa. Kita akan jeda sedikit guys karena kita selamatkan dulu kamera ya, oke? Kepala desa. Nah itu dia kepala desa guys, ya dia juga ikut ya. Nah, kita
saat sudah berada di penghujung desa Ulidang, kecamatan Tamerodo Sendana, Tubuh Sendana, maksud saya Tubuh Sendana, di mana setelah tiba di desa ini kebanyakan masyarakat dari desa Onang menceburkan diri untuk membasahi karena katanya tidak afdal kalau sudah tiba di rute tujuan tidak berenang. Kita lihat bagaimana masyarakat antusias menyambut datangnya Idul Adha dengan bahagia bersenang-senang. Mereka mencukupkan diri di laut untuk berenang dan membasahi diri sebagai tanda bahwa mereka sudah termasuk bagian dari Idul Adha atau suci. Namun saat ini kita lihat hujan sudah turun dari langit. Di awal kita start dari desa ini masih suasana gerimis. Baik dari desa Onang, kecamatan Tubuh Sendana. Terima kasih. Alhamdulillah takbiran di Lati ini lumayan ramai lagi karena ini setiap tahun diadakan. Sekitaran tadi perahu mungkin ratusannya kita saksikan bersama. Terus tujuan dari kegiatan ini untuk tetap mempererat tali silaturahmi antar masyarakat nelayan, khususnya nelayan masyarakat Desa Onang, Kecamatan Tubuh Sendana, Kabupaten Majene. Ini cara tersendiri untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya? Iya, ini acara tersendiri untuk menyambut Hari Raya Idul Adha itu dari dulu, dari nenek turun ke kami. Dan yang menyelenggarakan pertama sudah meninggalkan kita duluan, meninggal dunia. Ada berapa peserta? Rutenya tadi nih? Ini rutenya dua desa. Sebenarnya ini kita sudah menyeberang ke desa sebelah. Desa sekitar kilo lah tadi. Kali dua? 20 kilo. 20 kilo ya? Iya. Kilo PP. Berapa jumlah perahunya ini, Kak? Perkirakannya 100-an lah lebih. Bisa lebih karena semua masyarakat nelayan itu turun. Jalan apa tuh, Pak? Kali? Fitriadi. 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 Selamat malam. Ini desa, oke.